Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wal kafirin wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin muslimat, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Zat yang menentukan kita hamba-hambanya sangat terbatas, selalu membutuhkan pertolongannya. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjung kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Judul kuliah kita qabla zuhur ini pentingnya memilih pemimpin menurut Islam. Kenapa kita memilih judul ini? Karena sampai hari ini, tidak berapa lama lagi kita akan memilih pemimpin. Meskipun Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa semenjak 2016, tapi sebahagian dari masyarakat kita masih ada yang memilih golput. Golongan putih artinya tidak mau memilih. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita memulai dari pengertian pemimpin. Menurut para ahli, bahwa pemimpin itu adalah seorang atau seseorang yang diberi amanah, wewenang dan tanggung jawab yang penuh untuk melayani kebutuhan yang dipimpinnya, mulai dari perencanaan, penetapan visi misi tujuan, jadwal program, anggaran dan sarana prasarana serta personil yang dibutuhkan, mulai dari planning, organizing atau team controlling responsibility dan memanfaatkan hasilnya
untuk kemaslahatan umat. Itu pengertian dari pemimpin. Di dalam agama kita, istilah pemimpin ini sering disebut. Beberapa istilah terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang pertama, istilahnya imam. Pemimpin dalam arti imam. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman ketika beliau mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ketika Allah mengungkapkan kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan engkau menjadi pemimpin manusia. Dan yang kedua, pemimpin dalam arti khalifah. Ini kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi, pemimpin di bumi. Istilah pemimpin juga terdapat di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Malik. Maliki yaumiddin, pemimpin di hari kiamat. Juga pemimpin dalam arti wali. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 3. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan engkau mengikuti selain dari awliya, pemimpin, yaitu Allah Rasul dan wa ulil amri minkum. Juga tersebut pemimpin dalam arti ulil amri, terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikutlah Allah, ikut rasul dan para pemimpin, ulil amri. Pemimpin juga dalam arti ra'in. Ini juga ditemui dalam sebuah hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu pada hakikatnya menjadi pemimpin, nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kamu pimpin. Banyak lagi istilah-istilah yang terdapat dalam ajaran agama kita, baik Al-Quran maupun hadis, tentang pemimpin. Di dalam rumusan-rumusan suatu negara terdiri daripada rakyat. Syarat-syarat negara yang akan dipimpin oleh pemimpin, pertama, adanya rakyat, ada masyarakat. Dan yang kedua adalah adanya wilayah. Dan yang ketiga ada pemimpin. Dan yang keempat adalah diakui oleh masyarakat dunia. Ada empat syarat untuk mendirikan suatu negara. Kaum muslimin, kaum muslimat,
rahimakumullah. Indonesia untuk mendirikan negara Indonesia, sejarah telah mengungkapkan dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi sudah terpenuhi. Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah, pemimpin, dan ada pengakuan dari masyarakat internasional. Yang pertama sekali mengakui kedaulatan Indonesia adalah bangsa Palestina. Satu tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, satu tahun sebelum itu, tepatnya tanggal 9 September 1944, rakyat Palestina, masyarakat Palestina telah mengakui kedaulatan Indonesia melalui siaran radio milik Syekh Husaini. Berikutnya, Mesir tahun 1947 mengakui kalau Indonesia. Inggris 1947, Amerika 1947, Rusia 1948, Belanda 1949, dan PBB, masyarakat internasional, mengakui 1950 atas proklamasi 17 Agustus 1945. Artinya apa? Bahwa negara Indonesia sudah lengkap persyaratan untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang merdeka. Oleh karena itu, agama kita menghimbau agar masyarakat suatu negara harus mencintai negaranya. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa akhrajum min diyarakum, orang yang hengkang dalam satu negara, dalam tafsir, sama hukumnya dengan membunuh diri. Itu dalam ajar agama kita. Kemudian peristiwa terjadi pada Rasulullah di saat kota Madinah ada ancaman-ancaman. Beliau segera mencabut unta beliau untuk segera kembali ke kota Madinah. Begitu cinta beliau terhadap negara kota Madinah. Dan ada doa Rasulullah, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbil Makkata au Asad. Ya Allah, timbulkanlah rasa cintaku kepada kota Madinah seperti mencintai Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah, bahkan jauh lebih mencintai dari itu. Berikutnya, para ulama kita pernah mengungkapkan habbul watani satrul iman, mencintai negara bahagian dari iman. Oleh karena itu, berdasarkan itu, maka wajiblah oleh umatnya hukumnya untuk memilih pemimpin. Ditegaskan dalam sebuah hadis,
An Abi Sa'id wan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Iza kharaja salasah fi safar fal yu'ambir ahadahum. Apabila ada kalian di dalam satu perjalanan yang jumlahnya 2 orang 300 lebih, maka wajib hukumnya untuk memilih 1 orang pemimpin di antara kalian. Sekali lagi, tidak ada alasan elah apapun menurut konsep yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa memilih itu hukumnya adalah wajib. Wajib hukumnya memilih pemimpin, karena pemimpinlah yang akan menentukan dan diberi wewenang yang penuh untuk membuat visi misi tujuan negara kita, merumuskan kebutuhan rakyat, mengelola fasilitas kekayaan negara, dan melayani masyarakat sesuai kebutuhannya dan memanfaatkan hasilnya untuk kebutuhan rakyat semaksimal mungkin. Bayangkan kalau kita tidak akan memilih pemimpin, seperti apalah suatu negara itu? Tidak ada. Bayangkan masjid jamaah kalau tidak ada imam. Banyak lagi contoh-contoh dalam agama kita, agama Islam, sekaitan dengan memilih pemimpin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, karena dibatasi oleh waktu, banyak lagi ayat-ayat maupun hadis yang menggeser, yang menganalisis, yang menyorot terhadap orang yang hengkang dengan memilih pemimpin atau yang kita kenal dengan golput. Maka kesimpulannya, yang pertama, syarat berdiri suatu negara adalah adanya rakyat, adanya wilayah, ada pemimpin, dan diakui oleh masyarakat internasional. Apabila salah satu di antara unsur tadi habis masa jabatannya, maka berdasarkan mencintai negara bahagian dari iman, maka wajiblah oleh kita untuk memilih pemimpin. Wajib hukumnya mencintai negara. Salah satu dari mencintai negara adalah ikut memilih pemimpin. Yang ketiga adalah haram hukumnya menjadi golongan putih atau tidak mau memilih pemimpin. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang amat mulia ini. Harapan kami, mari kita sampaikan informasi baik ini kepada kawan-kawan kita dan masyarakat umumnya, sekaitan dengan salah satu unsur mencintai negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala al-falah. Qad qamat salatu, qad qamat salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La